What's up guys? Jadi di video kali ini gua mau bikin video tutorial bagaimana caranya meluruskan rambut dengan mudah dan cepat hanya menggunakan satu bahan saja, dan yang pastinya bahannya itu mudah dicari, mudah didapat, dan yang pastinya mudah dibeli dan benar-benar murah guys. Tapi sebelum gua mulai ke videonya, gua kasih waktu 5 detik buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang juga ya guys. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya ya guys. Supaya apa? Supaya kalau gua upload video terbaru, kalianlah yang pertama kali tahu ya guys. Oke guys, langsung aja kita ke videonya ya guys. Oke guys, jadi yang sudah seperti kalian lihat di thumbnail, jadi bahan utamanya itu adalah jeng-jeng ini guys, bedak bayi my baby. Jadi sebenarnya udah banyak banget youtuber-youtuber yang udah bikin video tutorial ini guys. Wow, ini adalah cahaya ilahi. Jadi gua bikin video ini menggunakan lighting seadanya guys, lihat itu, lihat. Jadi gue bikin video ini menggunakan lighting cahaya dari luar, cahaya matahari guys. Oke, jadi bahan utamanya itu my baby guys. Sebenarnya udah banyak banget youtuber-youtuber yang udah bikin video tutorial ini. Tapi gue pengen banget cobain apakah bener-bener bisa gitu bedak my baby ini bisa meluruskan rambut. Dan gue pengen coba di rambut gue guys. Dan di sini gue udah nyiapin peralatan-peralatan atau bahan-bahannya ya guys. Yang pertama itu wadah, terus air, terus sendok ini buat ngaduk si bedak my baby-nya, yaitu ini bahan utamanya bedak my baby guys ya. Oke, langsung aja kita kita akan mix bedak ini menggunakan air ini guys. Kita akan campur ya guys. Oke, langsung aja kita taburkan bedaknya ke wadah ini guys, seperti ini, secukupnya aja. Bedak ini benar-benar wangi guys, secukupnya aja, seginilah ya, segini aja. Setelah itu kita campurkan bedak ini dengan air ini, kita campurin kayak gini guys, sedikit saja airnya, terus kita aduk-aduk seperti ini. Sebenarnya ini video, alasan gue bikin video ini karena banyak banget permintaan dari subscriber, itu dari kalian semua yang udah subscribe, yang udah komen-komen di video gue. Ini sebenarnya permintaan dari kalian, bang bikin video cara meluruskan rambut dong, cara memperpanjang rambut dong gitu kan. Dan gue baru bisa bikin videonya karena kesibukan-kesibukan gua di dunia nyata ya guys. Nah, kita aduk-aduk seperti ini guys. Aduk-aduk aja sampai benar-benar si air dengan bedaknya itu tercampur guys. Nih kayak gini. Nih kayak gini guys. Setelah itu, kita langsung aja aplikasikan bedak bayi ini yang udah dicampur dengan air ini ke rambut kita guys. Sebenarnya gua penasaran banget sih, pengen udah lama banget penasaran pengen coba tutorial ini, soalnya banyak banget di beranda-beranda YouTube gua, di pencarian YouTube gua gitu, cara meluruskan rambut menggunakan bedak bayi ini. Dan wow, viewersnya itu bener-bener gila banget sih menurut aku, hampir ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Wow, bener-bener. Tapi gue belum tahu gitu apakah bisa meluruskan rambut atau enggak. Sekarang gue pengen coba ya guys. Oke, langsung aja kita aplikasikan ke rambut guys, kayak gini. Wow, ini cahayanya bener-bener itu ya guys, cahaya ilahi ini bener-bener terang benderang. Oke, ini gak fokus ya, sorry guys. Nah, kita langsung aja aplikasikan bedak bayi ini yang udah dicampur dengan air ini ke rambut kita guys, seperti ini.
kayak gini guys, kita langsung aja campurkan. Jangan sampai kena kulit kepala kita guys. Jadi ini aplikasikannya ke rambut aja guys, jangan sampai kena ke kulit kepala kita guys, karena gak baik buat kulit kepala kita. Soalnya ini buat rambut aja guys. Nah kayak gini kita campurkan. Kita usap-usap. Dan buat kalian semua yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya guys. Pokoknya terima kasih banyak. Dan wah, gua gak nyangka banget sih bakal banyak komentar-komentar yang positif di video gua sebelumnya itu. Sebenarnya bukan banyak komentar yang positif, komentar negatif juga banyak, tapi gua nanggepinnya itu positif aja supaya gua tambah semangat aja buat bikin video di YouTube. Nih guys kayak gini. Wow. Jadi rasanya itu dingin gitu di kepala gua. Setelah ini kita diamkan sampai mengering guys, sampai benar-benar kering begini. Kita campurin aja kayak gini. Wow, sampai tumpah kemana-mana guys. Nah seperti ini. Nah kita bakal tunggu sampai kering dulu, ini benar-benar kering, benar-benar meresap ke rambut kita guys, si bedak bayinya ini. Subscribe, yang belum subscribe, subscribe dulu guys ya, sambil nunggu ini kering. Kalian boleh dong gitu buat subscribe channel ini, yang belum subscribe. Tapi yang udah subscribe, kalian luar biasa banget pokoknya. Kalian subscribe channel ini berarti kalian dukung gua buat terus-terus dan terus ada di YouTube guys, dan terus bikin video di YouTube. Nah kayak gini guys. Wah ini kena kulit deh. Parah banget. Dan kalau kalian pengen request apa, bikin video apa lagi gitu, selanjutnya gue bikin video apa lagi, boleh kalian komentar aja di bawah. Nanti kalau gue ada waktu luang gitu, gue libur kerja gitu, gue pasti bikin videonya guys. Nah kita tunggu kering aja ini, belum kering ini. Oke guys, jadi ini udah bener-bener kering guys, dan gue mau bersihin dulu rambut gue ini, dan gue bener-bener gak sabar pengen lihat hasilnya apakah bisa lurus apa enggak. Gue belum tahu. Kalau kalian penasaran, gue langsung aja bersihin rambut gue ini. Dan sambil nunggu gue bersihin rambut gue mau setel musik dulu buat kalian supaya gak bosan ya guys. Lagunya itu dari Jenny Solo guys, ini Jenny. Oke guys, jadi gua barusan udah basuh rambut gua ini, dan gua bener-bener gak nyangka bahwa hasilnya itu wow gitu. Ini bikin rambut gua kok keras ya. Sebenarnya ya lurus lumayan gitu, tapi ngefek rambut gua itu jadi keras guys. Berarti bedak bayi ini nggak cocok buat gua, buat ngelurusin rambut gua guys, nggak cocok. Tapi nggak tahu kalau
buat kalian, siapa tahu bedak bayi ini cocok buat kalian, buat rambut kalian, guys. Oke, ini hasilnya, guys. Lumayan lurus, tapi bikin rambut gua agak keras, gitu. Agak keras, guys. Oke, kalau kalian mau coba di rumah, silahkan. Mumpung apa? Bahannya juga murah dan mudah didapat, guys. Oke, mungkin itu video dari gua. Kalau kalian punya ide atau punya permintaan apapun itu, bikin video apa selanjutnya gitu, silahkan tulis komentar aja di bawah ini ya, guys. Oke, guys, jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, komen apa aja, kritik, saran, silahkan, guys. Share buat teman-teman kalian, sekiranya ini bermanfaat buat kamu gitu. Dan jangan lupa klik subscribe, guys. Oke, see you the next video. Bye. Bye-bye.